patin. Nak pindah jaring. Huh, ada barang. Lawanya dia. Kita orang bangkit batu ni. Bulan ni. Ui, patin Leo. Ui, ekor cantik patin Leo. Oh, nampak tu bang. Patin, bulat pendek. Ada barang boleh langgar. Nak pindah ke tidak? Patin bang. Kita tengok kot belah sana. Alhamdulillah. Pagi tadi dah ngena. Ni yang petang punya kita orang tengok ni. Dari dalam. Terkena. Tu dia patina. Alhamdulillah. 8 inci dia bedal ni bang. 8 inci. Patin Leo, patin Leo, siapa nak? Barang baik, barang baik. Barang baik. Dah terkena gini. Macam baru langgar petang tadi ya. Baru langgar je. Cantik dia kau. Tak heran. Rezeki petang ni bang. Rezeki, rezeki maghrib. Alhamdulillah. Weh, bulat. Patin pendek ni mah. Patin pendek. Duri dia. Na'udzubillah kau. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah selesai bang. Dapat pasang satu lagi jaring. Dan dapat adjust jaring dan dapat seekor patin. Jadi nak balik macam inilah, kena nyeberang. Kena naik bot pergi sana. Alhamdulillah. Bismillah. Tu dia patin ni. Patin ni tu. Padu mantap. Dia kau melompat dah. Lon. Waduh mon. Pendek. Bosok pendek. Ikan ren. Kau belum mantap eh. Selamat morning-morning mas bro. Banjir semakin surut daripada malam tadi. Rasa-rasanya dalam sejengkal dah turun lagi. Dah turun sejengkal. Tapi slow lah turunnya. Kita nak teruskan tengok jaring. Kita tengok parit kat sebelah sana apa cerita. Dapat ulu sawa kot. Mati pokok. Tambay. Ada. Cik, Eksena. Wah, tambah. Kalau tahu semalam tak ajar letak batu lah. Padu mantap. Nanti gambar. Ayo.
Kau biarkan dia tak letak batu. Ingat tapa bos tu abang. Kaloi monster. Wah, tu dia. Loh, iloh, iloh. Oh. Bosok je. Ini dia mati. Ada orang bergajak nak bela. Tapi nak macam mana? Hidup. Kena jaring. Hidup. Ha, dia hidup. Kan masuk dalam kan. Lia. Ui, ya Rabbi. Besar badan baby. Hidup ni yang susah sikit ni. Nak menggelitik je. Alhamdulillah. Adalah juga. Parit dah dapat tapa. Sombong dia. Siap dia julang tapa tadi, bang. Ha, kita pun ada juga. So, tu siapa tu? Ada tali ni, kan? Cakap je. Ada tali. Mati sekejap. Tali, tali. Ada, Pat? Aku nak tengok. Depan tu siapa pasang? Ha? Depan tu siapa pasang? Aman. Aman. Dah dapat dia? Toman, Seko. Oh. Ha? Kaloi. Ah, wah, itu ayuh bergasak, bong. Ya. Eh, kau? Eh. Eh, kau kalau nak kerjakan paten banyak ni. Malam tadi seekor 3 kilo lebih. Oh. Wah, monster, 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 monster. Monster. Oh, ho, 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 ho. Kau main besar ah. Ada? Ada. Dah macam bantal dah. Tapi dapat pun tak sini je. Ha. Tapi tu jala. Jala eh. Sini memang kawasan dia. Cuma sekarang ni sampah je. Ha. Itu je. Sampah mak datu. Yeah. Sampah dah tak ada cantik ni. Bau ni lah ni. Tak lah. Ha. Malam leader apa ni. Patin. Okey jadi eh. Boleh lah. Aku jaga. Duri dia tu yang tak tahan. Oh. Eh. Oh. Duri dia dah macam ikan puyuh lah. Oh. Oh. Agak dia punya ke dalam tu. Ambil kau. Bau ni nak tengok ke? Macam mana main jaring ni tu? Oh dia. Babon. Alhamdulillah. Jaring pertama berhasil. Gorgon Loy namanya. Dia hidup ni. Datang-datang tengok air dia. Ui besar. Besar memang besar. Huh. Oh, ini siapa yang berajat masuk akuarium? Huh, selamba. Alhamdulillah. Eh, padu mantap. Parit dia belum naik ni, bang. Dia dah dapat tapas seko. Mana hilang dia ni? Dia dah jual lah. Bot dia tak ada. Ha, bot dia tak ada. Aku sekeping lagi jaring dia pasang. Aku suruh pasang belakang kubur. Oh, kerek. Nanti kita tengok. Bosok. Wah, kerek aja sikit dalam macam semalam, Din. Ha. Dia punya gaya pegang tu memang rare. Agak rasa penyesalan sikit, bang, bagi tahu dia letak batu. Sebab sebelum tu dia tak letak batu. Jaring terbang. Bersihkan sampah. Sayang tu, tempat cantik dia tu. Ha, kau nampak? Oh, Syukri jangan marah, eh. Nampak, Parit dah dapat apa? Terima kasih. Ini semua bodek.
Inilah antara nikmat-nikmat banjir yang sukalah. Yang duka pun ada juga. Tu dia. Alamak. Oh, ni kalau tengok ni menang kita semalam. Menang kita. Ni dalam 1.5 ada ni. Sisi dah 800. kan kau nak main jaring. Dah syukri. Apa lagi? Dia seorang-seorang je. Tak. Tak ada hal. Tak ada. Dua orang pun tak. Bedar dan dia ada aktiviti. Dia cakap juga tak ada masalah nampak ulu sawah dia dah. Baru-baru.